Laka tunggal terjadi di Jalan Nasional Madiun arah Surabaya, tepatnya di Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Rabu siang 12 Januari 2022. Mobil jenis minibus warna biru ini dievakuasi menggunakan kendaraan derek setelah sebelumnya terjungkal ke parit pada tepi jalan tersebut. Awal mula mobil yang dikemudikan Agus Kristiadi warga Dungus ini melaju dari arah kota Madiun hendak menuju ke sebuah bengkel di Kecamatan Madiun atau ke arah Surabaya guna memperbaiki mobil tersebut. Saat di tempat kejadian, pengemudi merasakan jika ban belakang kiri bermasalah. Ketika hendak menyalip, mobil yang dikendarainya mengalami pecah ban dan keluar jalur, kemudian as roda patah. Mobil oling tak terkendali dan langsung terjungkal masuk ke parit di sisi kiri jalan. Beruntung, pengemudi selamat dalam insiden tersebut. Awalnya tidak apa-apa, ya biasa, jalan biasa. Cuma waktu itu saya ada merasa bahwa ban belakang kiri itu tidak enak gitu loh. Nah, tiba-tiba waktu mau nyalip, nggak kerasa turun ke jalan, langsung oleng, oleng terus masuk. Pak, tadi nyalip kendaraan apa, Pak? Tangki. Tangki. Ya. Itu nyalipnya dari kiri atau kanan? Gimana? Nyalipnya dari kiri atau kanan? Dari kiri, loh. Dari kiri. Iya. Sebelumnya rencana mau kemana? Terus mau kemana? Ke bengkel. Mau ke bengkel, mau betulin mobil itu ya? Iya. Waktu itu gimana? Sempat kesulitan nggak? Nggak. Nggak biasa, cuma sebelah bau aja yang sakit. Kenapa itu, Pak? Nggak tahu, ketatap apa. Mungkin malik-malik gini. Di dalam mobil ada berapa orang? Satu orang. Sendiri ya? Sendirian, iya. Setelah dievakuasi kendaraan tersebut, kemudian diamankan ke pos polisi terdekat. Evakuasi laka tunggal ini juga sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.